Bapakmu polisi ya? Enggak. Kalau aku bilang bapakmu polisi, jawab iya. Oh. Ini lagi ya? Ya. Bapakmu polisi ya? Enggak. Woi, kenapa kamu kelihatan sedih banget? Aku baru saja putus sama pacarku, bro. Hah? Putus? Iya, putus. Ya, berarti kamu udah gak pacaran lagi sama dia? Iya, ambil aja dia kalau kamu mau sana. Enggak, aku maunya sama kamu. Hah? Anjir. Eh, Dilas. Hah? Perasaan kamu setiap bikin video pakai batik aja, kenapa gak ikut challenge? Challenge apa? Batik dance. Batik dance? Kayaknya enak tuh. Enak lah. Mau? Bikin sendiri. Wish, mau kemana jam segini udah rapi? Mau cuci mata bentar. Mantap, aku ikut dong. Gak usah, bentar doang kok. Gak apa-apa, pokoknya aku ikut. Ayo dah. Dong, ayo cuci mata. Awang, kamu kemana hari ini? Gak kemana-mana, kan lagi PPKM. Oh, gitu. Emang kenapa? Ya, gak apa-apa. Emang kan kalau jodoh gak kemana-mana. Maaf bu, bapak saya di rumah sakit bu. Ya ampun, maaf ya, ibu gak tahu. Ya, gak apa-apa bu. Emang bapak kamu sakit apa? Gak sakit bu. Hah, terus? Bapak saya kan dokter. Kampe. Halo? Aku Mes, sakit banget. Sakitnya gimana? Pokoknya sakit. Ya makan dong. Ih, kamu gak ngerti. Hah? Yang, ngomong-ngomong si Tilas pacarnya Siti kan? Ya, emang kenapa? Kamu jadi pacar, belajar kayak Tilas dong. Hah? Emang dia kayak gimana? Orangnya keren, pendiam gitu. Pendiam apaan? Kalau sama teman-teman dia paling banyak omong kok. Maksudnya ngisiin pulsa, diam-diam ngasih baju baru, pokoknya kasih surprise lah. Halo? Yang? Halo? Halo Tilas? Maaf, salah sambung. Ini bukan Tilas. Kok salah sambung? Udah benar kok ini nomornya Tilas. Bukan, saya bukan Tilas, tapi Jailani. Siapa? Jalani aja dulu, ntar juga sayang. Aku jatuh cinta. Din, kamu udah pacaran sama si Meli? Belum, Las. Kok belum? Kamu belum tembak dia ya? Iya, aku takut mencintainya terlalu jauh. Kenapa mesti kamu takut? Karena dia terlalu cantik untuk aku yang sejelek ini, Las. Ini ya, aku kasih tahu. Kamu tuh gak perlu takut, karena ada pepatah yang mengatakan. Apa, Las? Jika Anda jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang harusnya takut adalah orang yang Anda cintai. Bro, katanya kamu tahu tafsir mimpi. Ya, tahulah sedikit-sedikit. Emang kenapa? Nah, ini
Kemarin kan aku mimpi ketemu mantan, bro. Artinya apa ya? Oh, kalau mimpi ketemu mantan, artinya kamu bakalan balikan sama mantan. Balikan? Terima kasih Tuhan. Nama ibu kota. Din, nama ibu kota Brasil apa ya? Brasilia. Wih, pinter kamu. Kalau nama ibu kota Amerika? Washington DC. Ternyata beneran pinter kamu, Din. Kalau nama ibu kota Peru? 5. Sebutin satu-satu dong. Nama ibu kotanya 5, bukan banyaknya, ada 5. Bodoh amat. Ya, maaf. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita ujian ya. Baik, Pak. Sekarang kerjakan soal kalian. Itu Udin, kenapa kamu nyontek? Karena nilai lebih penting daripada kejujuran, Pak. Pokoknya aku minta putus. Kamu lagi ngapain? Lagi latihan musim pacar, bro. Emang kamu punya pacar? Gak ada sih. Sabar, sabar, jani adi bebas nyalana hidup, bebas ngale penggantin. Apa kamu akan selalu ada di sisiku? Maksudnya? Ya, soalnya aku perhatiin tiap aku ngerasa sedih, kamu selalu ada di dekatku. Saat aku sakit, kamu juga selalu di sisi aku. Saat aku kena musibah, kamu orang yang paling dekat dengan aku. Ya, itu tandanya aku selalu ada untuk kamu. Bukanlah, itu namanya kamu pembawa sial.